Nah, ini kalau melihat dari situ, kembali lagi ke faktor E-nya tadi. Kita mungkin sudah belajar, tapi ketika di jalan, ah, apaan pasal? Oh Lu ya. jual, gua beli, kan? Gitu. Tiba-tiba lupa ya. Tiba-tiba lupa. Itu Ya. Ya. sangat manusiawi. Mungkin yang membedakan begini, antara yang sudah pernah belajar dengan yang belum, mungkin yang akan membedakan bahwa yang sudah pernah belajar, beliaunya ini akan prosesnya tidak masih mikir gini, ntar saya bergerak, saya punya risiko ini. Nah, masih punya perkiraan gitu kadang-kadang. Nah, tapi kalau yang tidak pernah belajar sama sekali ya jalanan itu kayaknya yang paling benar dirinya sendiri. Coba deh, kalau kita lihat gitu, ngariung ngobrol di satu tempat, membahas tentang satu aspek kecelakaan atau aspek nirmis gitu, di lingkungan sendiri, sejauh yang saya tahu di atas 90% itu menyatakan dirinya yang paling benar. Medcom.id, a part of Media Group Network.